lan iku tetep setengah saking maksiate ati al hasadu utawi hasud. Apa sing diarani hasud? Wawau te hasad iku karo hiatun nikmati ora seneng to benci sengit ana nikmat lil muslimini lil muslimi kedhe wong Islam isih muslimi kang tetep ing dalem sandinge wong Islam ai ing daud kesen dalem sanding muslim wastis qaluha lan milang-milang abote nikmat fil qalbi ing dalem ati termasuk maksiate ati niku ono hasud yaitu tidak suka lek ruh wong Islam duweni nikmat wong Islam duweni pangkat wong Islam duwe bojo ayu kalau kepingin sugih kaya wong Islam kaya nikmat oleh nikmat kaya wong Islam gak masalah tapi kepingin itu gak masalah kalau kepingin mboten dosa. Jadi yang tidak boleh kita enggak suka walaupun tidak menginginkan nikmat itu pindah kepada kita. Sing penting pokoknya kaya jok oleh. Ini biasai karena ambisi untuk mendapatkan terus enggak mendapatkan. Rebutan cewek ternyata kalah. Rono mencintai cewek di pek wong dia akhirnya enggak senang dimiliki orang lain wis lek iso wis padha ra olehi ngono ae. Jangan sampai dimiliki dia. Namun perlu juga dikaji bahwa hasud itu merupakan hal yang sulit untuk dihindar, enggak bisa dihindar. Lek ora wong sing bersih hati ini temenanan. Untuk wong awam tidak mungkin lepas saka hasud. Ing mongko la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memaksakan orang yang tidak mampu untuk melaksanakan. Oleh karenanya kalau terjadi hasud dengan cara itirohi itu tidak berdosa dengan catatan kita tidak sepakat kita enggak suka dengan sifat yang menetap pada diri kita dan tidak melaksanakan tuntutannya hasud yaitu berusaha untuk menghilangkan nikmat orang lain membakar atau memanggil perampok dan lain sebagainya. Maka di sini disyaratkan izalam yakrohu hasud iku maksiati hati izalam yakrohu ing dalam malikalane ora sengit sapa wong ing enake hasud ing dalam hati utawa sengit tapi amila au amila utawa ngamalaken sapa wong bimuktadahu kelawan perkara kang den tuntut hasud. Jadi tidak berdosa kalau memang tidak melakukan tuntutan hasud. Satu, kedua tidak. Kedua sengit, benci atas terjadinya hasud. Kalau cuma ada di dalam hati, kita tidak suka dengan punya hati yang sepanjang ini dan tidak mengamalkan tuntutan hasud, enggak dosa. Apa mana kalau cuma ghibtoh ingin oleh nikmat kaya mereka itu gak apa-apa, itu bagus nih bu. Itu yang disebutkan la hasata illa fisnain rajulun ta'kullahu malan fayum fiku fi fayum fiku fi khair wa rajulun ta'kullahu Qur'an Fayat guru nafi kuli lailat, fayat guru fi lailatin, fi kuli lailatin. Itu sakjane bahasane hasud, tapi maknane bukan hasud. Kepingin, gak perlu kita kepingini kecuali ada dua hal ini bukan ya. Maten.
Yes. Biaya tamana kelan gamen to, angen-angen to, ngarep-ngarep sopo hasil atna tahawala yang to pindah po nikmat minggu sangking muslim ilai malik hasil aw ya subuh aw tawa ndeka dedel-dedel sopo has kadedel sopo muslim ing nikmat yanis mengharapkan nikmatiku pindah nang awake atau mengharapkan hilangnya nikmat hilangnya muslim dari nikmat. Adan. Waqala sapa Abdul Mukti fi syarhi dalailil khairat. Wakot warot dalan teman-teman tumeka apa anal hasada iku yakulu mangan apa hasud alhasanati ing pira-pira kebagusan kama takulu kaya oleh mangan apa anaru geni alhatoba ing kayu garing. Nah nih kalau kita bicara maksiat hati wakil banget ini ku Imam Ghazali mengatakan ada 99 setidaknya tapi diringkas ini ku ada 4 niko al-ujrah ya ini kepingin dan mulai menghasut ini kan kepingin dan ngawai oleh ya tulul amal kemudian takabur sombong terus hasad gak seneng orang lain mendapatkan yang pengobatannya ya dengan kasrul amal dengan tawak ta'ani santai-santai aja dengan nasihat selalu mengharap orang lain lebih baik dan tawar merasa dirinya asor. Kalau orang lain dapat nikmat kita merasa asor, ya wis wajar lah nek kula ngawaki yo kaya ngene lha ngene iku gak kita gak akan hasud. Dan orang yang hasud itu karena merasa dirinya berhak. Kalau kita merasa rendah kan tidak merasa berhak, gak akan hasud. Makanya tidak ada hasud nang Jokowi pingin lah, saya gak pernah. Muka-muka aku dari presiden, gak ini. Karena apa? Jelas gak mampu. Makanya paling berat-beratnya penyakitnya nafsu adalah merasa dirinya punya kadar punya derajat sulit untuk menghilangkan. Makanya jangan sampai Anda merasa punya hak derajat. Ini kan kabeh nuntut hak ini. Biar orang lain saja. Orang tidak merasa punya hak malah justru kadang-kadang diberi oleh Allah malah justru yang banyak diberi itu. Ngoten lho. Sing kepingin malah justru enggak dapat. Kalau orang itu tidak pernah merasa punya hak, punya kadar, punya derajat, enggak akan hasud, juga enggak akan menggebu-gebu, juga enggak akan ambisi. Seperti presiden itu saja. Saya itu tidak pernah berdoa kepengin jadi presiden. Doa apa itu orang? Angen-angen aku mana? Karena apa? Saya tidak merasa kadar, punya kadar ke sana. Loh ini. Itu lagi presidennya tidak dalam presiden saja. Semua apa aja. Loh.
Iku contoh sing paling penak ngoten. Sampeyan pernah ndonga ya Allah, kula dadosaken presiden Republik Indonesia. Gak pernah kan? Kenapa? Karena gak pernah merasa punya kadar. Lah yang selalu berdoa dan ambisi orang-orang yang merasa punya kadar derajat untuk menjadi presiden. Paling-paling ketua RT bu. Saya berdoa kepingin jadi ketua RT aja nggak pernah kok. Apalagi jadi presiden, lurah ya pernah, camat ya pernah, bupati ya pernah. Kenapa? Ya karena nggak merasa punya kadar. Waqala fi bajati nadirin kot yak sulu teman-teman kadang-kadang hasil apa khamsu ukubatin wong khasut niku di dunia wis oleh siksa anpat apa khamsu ukubatin lima piro-piro patrapan ing dalam dunia di dunia niku wis oleh patrapan papan lima siji khamun layang kotiu susah yang tidak pernah putus. Toh padahal senajan kamu hasut tidak mengakibatkan nikmatnya orang lain hilang. Kalau nikmatnya terus tambah terus tambah akhirnya terus gom terus gom terus gom akhirnya mati. Mata maghmuman ha. Nomor loro wa musibatun layuk jaru alaiha. Ono musibah tapi gak diganjar sapa hasil ada yang ngatasin musibah. Yang mestinya setiap musibah itu dapat pahala. Wala nablanakum bisya'in nal khawfi wal ju' wa naksin minal amwal wal amfus wa samarat wa basyiris sabiri nal ladhina idha sobat musibah tungkol inna lillahi wa inna ila roji'un ulaika alaih salawatum mirrabbihim wa rahmah. Ulaika alaih salawatum mirrabbihim wa rahmah oleh maghfir oleh rahmah cukup pengiran. Allah ikamul muhtadun. Dan jaminan Rasulullah. Inna Allah la yabtalil mu'min wa ma yabtalihi ilari karomatis. Allah akan selalu menguji kepada orang mukmin dengan tidak ada lain tujuannya. Hikmahnya adalah mengangkat derajat. Tapi untuk orang hasud, enggak. Gak dikasih pahala, gak dikasih rahmat, malah dikasih murka. Nomor telu, pamazimatun lan winodo layuh madu. Kang ora den puji apa biya mazimah. Biasai wong kena wodo, wong diwodo, wong ini akan terpuji. Di sini tidak. Nomor papat, wayagdo bulan murko alai ngatasi hasid sobarom. Karena menunjukkan tidak ridho dengan takdirnya Allah, tidak ridho dengan kismahnya Allah. Nomor lima, wayu berlaku dikunci. Alai ngatasi hasid opo abu-abu taufiki piro-piro lawangi pertolongan. Inta harus rampung opo Kola Abdul Mu'adhu Wafi bahjati nadirin Walmanu Aywa minna syed kolbi Almanu mundat-mundat bisodakoh Walatu betilu sodakotikum Bilmanni wal aza Ay alasa ini dikasih ngatasi wong jaluk Wawa utawi manung iku takdirun butekaken watazirun landat dengan ngerubahi ngowai tangkasil kan dadi pecah minhu saking manun opo alkulub ya atiku pecah ini ati pecah niku yo menganga panas loro ati loro lek nggih mari dikai diundat-undat nah, kowe tak kai ngene-ngene ini panggah orang perasaan, ayo nah, ini kan tangkasir itu
nelongso neh. Nelongso hati. Hatiku nelongso krono siro ndat mundat opo singko weneh no. Wajud dilulan batalakan opo manusia wabai ganjarane sedekah. Ganjarane iso menjadi hilang. Bahkan iso dadi divisi. Wal'ala. Makanya para sufi itu yang ditekankan bukan melakoni perintah, walaupun perintah ya tetap dilakoni, tapi yang diprioritaskan jangan sampai menyakiti kepada orang lain. Jadi ku azah. Karena apa? Azah itu bisa mengikis semua ibadah, semua amal. Wal isroru lan continue atau bahasa Inggrisnya double kayak kan tuh ya ala dan bing anu cewa mala dan bing atasnya duso bangga double bing atasnya duso itu lah orang gelem perai itu jadi bisa pengen double kayak si anangil si kontak ke petangil ini gue bahasa kini ini gue isroru double kayak itu bekengkeng ya. Lain yang bekengkeng ini kawan anu itu ya podo maknanya tapi hanya sasarannya yang beda. Ngotot tidak harus ngotot pokok sing penting ora gelem perai ngono lho. Ane ku bekengkeng anu double kayak. Wa qala Suhaibun al-Kirifisium al Harifisu Hukiaan Sofyan As-Sauri dan riwayatakan saking Sofyan As-Sauri radhiyallahu anhu. Apa anakku teman suni Sofyan As-Sauri ku khoroja mios ila Makkah hajan halikaji. Fakana mengkono sopa Sofyan ku yakin nangis sopa Sofyan min awali laili saking kawitani wengi akhir itu mengkomangin akhiri lail fil mahmiling dalam sekeduk. Sekeduk niku joki ne tempate joki jaran niku jenenge sekeduk apa jenenge nek kene pelana yo dokar tapi ditumpakno ning dhuwure unta nek kan dokar gerobak tapi ditumpakno ning dhuwure unta. Anak teman suni Sofyan As-Sauri ku khoroja ila Makkah wis nangis saya di dhuwure sekeduk wala matur lagu maring Sofyan sapa Syaibanu cah aku sapa Syaiban Ar-Ra'i Syaiban Ar-Ra'i kang tukang angon ya Sofyan. Hei Kang Sofyan, lima krono opo buka ukau te nangis panjenengan. Ingkana lamun ono po buka ikule ajil maksiyah ya falatak siris beres toh. Sampai nangis ke rumah sen, ya jadu rokok menuai tempun toh. Kok pakai nangis, saya sebel ulon. Fakola sopo Sofyan, amal dunut falah khotor tu. Falah khotor bibali. Dua, ini gini. Amal dunupuan apun tai pura-pura dosa iku pala khotorot pala khutirot mokora dan kerentekakan apa dunup dibalik dalam hati ingsun koptun dalam zaman kan muslimat kalau dosa sama sekali tidak ada kerentek titik kaya kerentek ya orang apa mana yang lakon lakon kalau kita kadang gak ngelakonnya tapi kerentek. Sohiru harupane cili e dunuk pala kabiru alam gedenis dunuk walai saran orang apa bukai nangis ingsun ya Syaiban iku min ajil maksiyah saking arai maksiat walakin min khaufil khotimah tapi wedi khotimah wajan khotimah ini sangat ditakuti sedangkan selamat itu selalu di golek salamah selalu digolek
lek khotimah selalu di takuti. Mulane wong sing jeneng khotimah keren. Li anikro temesune ingsun iku ora itu ningali ingsun saikhon ing wong tuwa kabiron kang wis banget tuwane. Katabna kang nulis sapa ingsun anhu saking saikhon al ilma ing ilmu. Bahkan wa'alamalan jadi guru besar sapa saikhon. Ana saing menungso arba'ina ing dalam petang puluh apane sanatan menjadi guru besarnya manusia selama 40 tahun. Wajawarolan nyandingi sapa si saikhon baitallahil haram sinina. Ya ini nanti baitullah itu pirang-pirang tahun. Wakanalan ono posopo saya ku yutama suden jalui sopo saya biparokati kelan barokai saya. Bahkan wayus kolan den wasilai jalui siraman sopo bisa bisa lebih kelan saya palu guys dan jalui siraman jalui suni udan lebih kelan saya palu guys. Sampai udan mau jalui udan mau gawi wasilah harus saya hebat. Tiba-tiba falam mata mau kau dalam hari kalanya mati sebab si seh takawala mau kau mengu puajura ini seh anil kiblat. Wa mata lan mati sebab si ala sirki kali ini tepi ngatasi sirik. Masya Allah. Makanya jangan sampai kamu pede dengan khotimah. Takutlah dengan khotimah. Nah gitu. Guru besar petang puluh tahun, kamu usianya saja belum ada 40 tahun. Iku mulang tak petang puluh tahun. Berada di Baitullah bertahun-tahun, kamu belum pernah. Ngono lepas, umpamu jalan sahabat baru kepada beliau. Saking ngalime soleh. Lah kok, tiba-tiba mati ini, kulurai ini lah kok. Minggu sombok kiblat, ya Allah. Fa ana mongko utahe sing khaifun min suil khatimah sanding ale khatimah. Makanya khatimah itu selalu ditakuti kejelekannya. Aku wedi elek khatimah. Yang saya harap khusnul khatimah, api khatimah. Fa qala sapa Sofyan lagu maring Saiban inna zalika temenstune mengkono-mengkono mata tahawwal iku min syu'il syu'mil maksiat saking cilakane maksiat wal israrilan dablek. Netepi dablek kae ne lan netepi ae ala dzunub fala taksi moko aja duraka sira bakah ing pangeran sira tur fata'ainin kelawan sak kejapi moto inta wis rampung apa kaya wasuudzon lan suudzon billah fa inna wa azza wa jalla iku ghayyara iso ngrowahi ngowahi sapa Allah kaumah faqala sapa Allah wa dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum ardakum wa zalikum mutan mengkono zaniku zannukum lazi zanantum kang nyana sira kabeh birabikum ardakum ngasoraken sapa Allah terop ing sira kabeh wa qala ta'ala wa zanantum zannasau zanantum nyana sira kabeh zannasau iki lawan pinyana kang ala wa kuntum qauman buru wa kuntum lan ana sapa sira iku qauman kaum buru kang lebur utawa kang dosa. Qala Aliun radhiyallahu anhu. Qala Aliun radhiyallahu anhu li rajulin maring wong lanang akhra jahu kang ngetokaken ing rajul apa al khauf ilal kunuti maring pegot. Nanti saking takuti sampai putus asa sangka nikmat. Ya aja kenemenen lek khauf akhir mali sedadi putus asa. Sayyidina Ali tahu ya hadza ya suka min rahmatillah a'zamu min dzunubi. Ya.
duraka. Oleh putus asa mu saking rahmati Allah iku azam min dzunubika saking nimbang. Lu gedhe tinimbang saking dosamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah iku yaqulu li 'abdin yaumal qiyamah ma mana'aka idza ra'aita munkaro antung kirahu fa in lakonallahu hujjatahu kur rabbi rajautuka wa khiftan nas. Kanjeng Nabi dawuh Gusti Allah besok dawuh dateng kawula dalam dina kiamat ma utawi apa iku mana akal ngalang-alangi apa maing sira idharo aita ndremari kalani ngali sira almungkar antung kira ing yento ingkar sapa sira ing mungkar. Ketika kamu melihat mungkar, apa yang menghalang-halangi engkau untuk ingkar? Fa in lakona huma kalamun merwaken ing man sapa Allah hujatau ndak ing abdun hujatau ing hujai abdun kala moko ngucap sapa sih abdun. Kalau dia itu diberi hujah oleh Allah, dia akan jawab Rabbi itu pangeran ingsun raja itu kang arep-arep ingsun ing panjenengan wakhif tak wakhif tulang di sapa ingsun anasa ing menungso. Kala moko dawuh sapa Kanjeng Nabi fayaqulu talaqad ghafartu dzalik. Ngono ali. Napa kowe ra ingkar kula wedi cangkelawan menungso. Kula mengharapkan dateng panjenengan nikmati panjenengan mawon. Niki gawe bisa ya sak sepuro kowe. Zalika zalika sepalu zalif dia. Wa bi ibadillah lan nyono olo kelan pira-pira kawulane Allah alladzina rupane wong akeh hum kang utawi alladzina iku alil khair minal mukminin. Suudzon maring kiai. Suudzon maring wong-wong sing ahli khair. Bikhilafi kan bedani suudzon bil fusaq. Minhum saking muslimin fala isma mongko ora ana dosa iku maujud ing dalam suudzon. Fi nakhlima ing dalam padane perkara yutahamu kang den. Yutam. Yat haru kang pertelo apa mamin kum saking pusat. Kalau memang dhek wis ketok jelas dan wonge fasik terus ora ketok ngakoni maksiat. Engko tak nyolong kita Gus Mudok suudzon orang mesti jelas kok. Jelas dohir. Afa dause jalal al mahalli. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ismun. Iki ba'da zann. Mulane ana ba'da ana sedherek kanthi sing ora dus dosa. Ya ayyuhallazina amanu istanibu ngedono sira kabeh katsiran minaz zann inna ba'da zann iku ismun. Sebagian zann iku dosa lah dosa niki sing gak dosa sing ndi? Sing dosa niku kepada orang ahli khair minal mukminin. Wong awake apik lha iki apik kuwi sesuk udan ae walah iki gawe apa kene. Paling dientekno. Khususan yang boleh yang tidak dosa niku kepada fusak tapi fi mayal han. Kalau ndak nyadari gak oleh wis lahir. Kedua suudzon yang tidak kau ungkapkan. Jenenge waspada. Seperti dalam hari-hari pandemi seperti ini. Paceklik niku krisis. Kedua akan hari raya. Ketika penjahat-penjahat dikeluarkan dari buinya, sehingga ketika ada orang berjalan di sebelah rumahmu, di belakang rumahmu, kamu suudzon, tapi pokoknya yang penting gak kamu omong nonang wong. Wah, kayak maling orang, jangan-jangan maling, lah,
iku ora apa-apa. Wong elek sing selalu husnudzon iku malah justru maling. Maling niku penggaweane husnudzon. Ya ana wong jangan-jangan ku yang punya. Wah, jangan-jangan kayak sing duyan husnudzon terus maling. Watak ribulan goro goro akan bil kodar bifat kita wawal kodo kelawan pasten alali kang yukot dirukang nadir akan yang alali sebuah wa ta'ala bi ayyukal zibakwan gamlian tong goro akan sebuah man bi antal wa ta'ala yukot diru ala abdi al khairo wa syaro gak percaya lehi Gusti Allah sing dadek no elek, Gusti Allah sing dadek no api. Sekama zamau kaya oleh nyono ing Gusti Allah sepal mutasil ala anakullah fa innau yasumuna anal abdaiku yakhulu kudadekno so apa abdu af'ala nafsihi ing penggawiane awak diwini abdu min dunillah fahum yungkiruna al qadar dek ini ku ingkar qadar mulane malah dari qadar ya malah justru dia mengklaim kita ini ku malah justru dia qadar ya karena mempercayai qadar. Mutazilah gak percaya, gak mau dikatakan kodari, kodariah. Sing mengklaim kodariah ini kita. Dan yang mengklaim dia mutazilah juga ahli sunnah karena apa yang dikatakan oleh Hasan Basri, i'tazala wasil. Dan mutazilah itu gak percaya dengan kejelekan itu takdir dari Allah, itu ya dari manusia. Nah, kita tetap kasbune menungso, tapi ditakdir no Gusti Allah. Makanya, menurut Mu'tazilah, Allah itu pasti melakukan, aku menjadikan yang terbaik. Krononiku, Syekh Abu Hasan Al-Ash'ari sebagai murid dari Ali Al-Jubai. Dalam detik awalnya beliau keluar dari Mu'tazilah, dia bertanya kepada Ali Al-Jubai yang mempunyai akidah bahwa Allah itu selalu mengendaki yang terbaik, tidak mentakdirkan jelek. Menanyakan dengan tiga orang, siji mati kafir, dua mati masih kecil, ketiga mati mukmin. Bagaimana pendapatmu dengan tiga orang ini, wahai Syekh? Jawabane sing mati mukmin wajib swarga. Sing mati kafir neraka. Sing mati sik cilik ora neraka ora swarga. Karena surga itu harus dengan amal. Lalu dia bertanya, kalau mereka diplumat banding bagaimana? Kalau yang kecil banding, ya Rob. Kenapa kau matikan saya masih kecil sehingga saya tidak bisa beramal? Jawabnya gimana Allah? Allah akan jawab, saya selalu mengendaki baik. Saya tahu karena engkau kalau hidup nanti akan jadi kafir. Daripada kamu kafir, saya matikan masih kecil sehingga gak masuk neraka. Lalu bagaimana kalau si kafir tadi juga naik banding, ya Rob. Kalau kamu tahu kalau saya ini akan jadi kafir, kenapa kau hidupkan terus? Bila saya kau matikan saja masih kecil sehingga tidak masuk neraka. Apa jawabnya Allah? Fatahayyar. Akhirnya Ali Al-Jubai bingung, yang sehingga mulai itulah Syekh Abu Hasan Al-Ash'ari keluar dari mazhabnya Mu'tazilah. Terus mentakrir mazhabnya imam, akidahnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dengeriku. Termasuk
Syekh Zamakhsyari niku dulu Mu'tazilah. Makanya kalau kamu tahu pola berpikir di dalam kitabnya Syekh Zamakhsyari niku seperti pemikirannya Mu'tazilah. Memang asalnya itu ideologinya Mu'tazilah. Lalu dia melamar putrinya Syekh. Ngalim putrinya Syekh dilamar karo Syekh Ali Al-Jubra'i ndak boleh dilamar karo Syekh Zamakhsyari gak boleh masalah ini. Gak podo akidah. Duh ini penting. Dalam masalah akidah ini penting fatfar bidatin. Jangan sampai anak-anakmu Ahli Sunnah wal Jamaah karena dilamar orang yang kaya tapi tidak berideologi Ahli Sunnah Jamaah diperbolehkan. Niku dulu niku Mbah Hasbullah ramane Mbah Dim gadah mantu Mbah Iksan Jambi Wangi niku jenenge Wonorejo masjid dan juga Mbah Iksan niku ahli falak. Niku sing dirabi niku ibune Mbah Wadid niku. Terus waktu hari raya Mbah Yaisan ku ngisap dhewe ora melok NU. Akhire bertentangan bodone karo Mbah Hasbullah, Mbah Hasbullah niku NU dhe kewentel. Krono mantune niku ora melok bodoni NU ngisap dhewe langsung putri ini cukup iso ora usah mantu-mantuan dhewe. Dadi fanatiknya di dalam mazhab iki koyo ngoten niku. Padahal itu kisah masih di dalam NU cuma ora melok nang nggih keputusan organisasi NU. Masyaallah. Saya Zamakhsyari akhirnya gak diterima. Karena gak podo akidahi. Tidak sama akidahnya. Akhirnya putrinya malah justru nantang. Saya mau dilamar, menerima dilamar Syekh Zamakhsyari dengan catatan. Apa catatannya? Kalau mampu ngumpuli saya satu malam 100 kali. Saya jawab Syekh Zamakhsyari, bagaimana mungkin manusia itu bisa ngumpuli 100 kali? Nah katanya kamu manusia itu ya khuluku al-af'al bisa mewujudkan pekerjaan. Ya wujudkan terus, gak mampu wujudkan lagi, wujudkan lagi. Baru tak khayari ya tiba-tiba gak mampu ini. Enggak kan melakukan saja itu gak mampu. Ini berarti kekuatan itu adalah dari Allah. Artinya dia berkata itu ngoten lagi. Bun. Wali lewa yo. Yung kirunal kodariyah fasumu. Moko denarani sopo Mu'tazilah kodariyah tamnidhali krono yung kirul kodar. Anti kodar. Walikul li kodohin kodar, walikul li kodarin ajal, walikul li ajalin kitab. Yamkullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu umbul kitab. Ulama dalam menjelaskan hal itu beda-beda. Kata wa yusbit ini sing layar itu kodohilat. Doa iku lek pancen kodok sing mualak sing mubrogah. Yang jelas kodok yang ditulis wonten Lauh Mahfudz yang diberikan kepada petugasnya niku ya lek nyowo yo malaikat Azrail. Lek udang yo malaikat
Israfil. Malaikat Mikail. Ini memang bisa dirubah. Tapi indahu umul kitab ini yang tidak bisa. Tidak bisa. Nah Allah Ta'ala tahu mana yang akan dirubah, mana yang tidak. Maksudnya koyok mboten. Ini koyok dene. Allah niku diparataken arsitek. Delok tanah niku arsitek wis seruh ana bangunan. Terus digambar. Gambar ini diberikan kepada omborongnya apa mandurnya. Ya jase diberikan apa sapa mandure apa endi. Ya wis pokoke sing bertugas. Lalu tengriki desainnya gini, tapi gak lagi karena semennya mesti kurang akhirnya loh, gak bisa jadi kayak gini loh. Lagi sudah tahu Allah Ta'ala mereka semennya dicolong gak harus yang juga. Ngerti Afadha Ibnu Hajar bisa wajir aniktirafil kabair wal faroha lan bunga-bunga isurur warido wala zatal kol bilan hinduk yati bil maksiat asodiran nusangin awahi puas maksudnya farohan ini puas dengan maksiat yang wah aku bisa maksiat ini jen puas ya yeah. Mari zino rasa fuhu puas mari nyolong puas aku jenangnya entah rasa mau ini ya. Entahwa yang dihasuti ternyata hatanya habis puas hati selamatan aja. Aumin gairihi utawa maksiat saking liyane wong. Wal ghodaru lan yang melitui ngerusak janji cidro. Walau bi kafirin senajan kelawan wong kafir tapi gairi harbiin. Nah ini kita ngakali wong kafir nuraleh selama di situ maksum hartanya. Wal makru ini bolak balik jadi jauh no ya. Lan sandu poyo kodi awa buhdu sohabat sekit sohabat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi falau anfaqa hadukum misla uhudin za'aban ma balagha mudda ahadihim wala nisfahu. La tasubbu ojo maki-maki sira kabeh misui ashabi ing pira-pira sahabat ingsun falau anfaqa la menifakaken sapa hadukum selajine sira kabeh misla uhudin ing padhane gunung Uhud apane zahaban masih umpama kuwi sedekah masak gunung Uhud mabala ora tumeka apa se infak mudda ahatu mudda ahadin ing sakmute ing sedekah sakmute serasine sahabat lili kuwi perbandingane sedekah sak gunung Uhud ora mencapai sakmut bahkan malah nisfahu lan ora ing separo mimut. Karo sedakoi mereka setengah mut lho gede setengah mut karena dalam waktu itu golek wong iman si angel dan dimusuhi ngiring dia iman terus gelem sedako sakmut waduh ini sudah luar biasa ya ngiring ah mulane gak oleh umpamane sampai mengklaim Abu Bakar, Umar, Ishaq, Finar, Wendy, golongan Syiah. Berarti dari sini kita katakan bahwa orang Syiah niku keluar songkok akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Itu maknanya ya sesat, tapi enggak usah kita sesat-sesatkan, karena orang sesat itu sudah usah disesatkan, sudah sesat. Kenapa? Kalau kita saling menyesatkan itu nanti akan menjadi perang. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullahu adwan bighairi ilmin. Karena kalau kau sesatkan, mereka akan menyesatkan engkau. Niku. Wa qala kan kita dawuh kan Nabi man sabba ashabi. Man ta sapa ni kuasa iku sabba miswi sapa man ashabi bro sahabat insun fa alaihi mongko iku melarat ing atase man laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka mendapat laknatnya Allah, malaikat dan semua manusia. Layak baru ranrimo sapa Allah min husaking man sirfan ing ibadah fardu wala adlanan ora ing ibadah sunat. Aila taubata wala fidyata, ora ana fidyai, ora nek tobati lan ora nek fidyai. Masyaallah. Wa qala Malik man ta sapa niku ghadha sengit sapa man ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa mukautai man iku kafirun. Wayo. Menurut Imam Malik, wong sing benci karo sahabat Kanjeng Nabi niku kafir. Kenapa liyakhid liqauli ta'ala liyakhid bihimul kufar bihim liyakhid krono sengit bihim kelawan ashab sopo al kufar sing sengit karo sahabat wong kafir. Berarti kalau kamu sengit karo sahabat yo kafir. Wong sing dikiri sedikit ku wong munafik. Berarti wara yang kuruna wa illa qalila wa zakaro zalika sopasan sifi syarkil wusto wal alilan benci sengit maring keluargane Kanjeng Nabi min haizu innahu adu muham Muhammad, benci krono niku keluargane Muhammad. Nek benci krono maksiat, niki min haitsu annahu asin misalnya. Qala sallallahu alaihi wasallam ali Muhammadin iku kullu taqiyin wa yidi. Sing diarani ali Muhammad niku sekabehane wong sing takwa. Wa kullu taqiyin. Malah ora sing kullu muslimin walau asian. Krono nikoli ta'ala idhna danuhu rabbahu inna bni min ahni kola inna hu wa inna wa'dakal haqwa antah kamul hakimin kola inna hu laisa min ahli. Ternyata walaupun anak gak dimasuk no ahli, kenapa inna hu amalun gairu soleh. Dawe Gusti Allah iki memberi fahaman le amalun soleh berarti ahlul ngono. Zakaro sadalika sasane sibi sarekusto wis. Wasalihin bendu nangge wong soleh. Fa inna umma temen setune salihin iku akhiba Allah pira-pira kekasih Gusti Allah taala. Wal bukhululan bakhil bimaklan perkara aujabakan majibakan sopo Allah. Termasuk bakhil karo kewajiban dan ilah gelem zakat. Bian mana aklan kabdan nyeka sopo wong al wajibah yang perkara kan wajib minal amwal. Wasyuha wasyuhu termasuk penyakit hati gini ku medit lan demen aku lah. Lah apa sing sukun? Sukun ku banget medite. Nek bukhul niku medit dari perkara yang diwajibkan. Kalau sukun niku enggak wajib pun yo medit. Wa wa ta sukun ku al bukhul wal khirsu lan lubo. Kadza fil qamus.
Wakola sohibu ta'rifat al-bukhlu ta'ibakhil gu'alman unyegah mimali nafsi saking bondoni awak diwini al-wasyuhu gua bukhlu rojul mimali huayriji bondoni kancangnya dikaya nore yang mewadidi yang maka pegel apa kok kayak nore barang mani-mani lah yang orang malah untuk hidupu yang merah eman barang ini ben-ben yang udah wong liyong ini ku jenengnya syukur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqu asyukha wa dia sira kabeh asyukha ing kumet banget medhite niku kumet ngaku mumet fa inna asyukha maka temesine kumet iku ahlaka rusakaken apa suhu man ing wong kana kang ana sapa man iku koblaku tetap ing dalam sadurunge ira kabeh. Wal khirsulan ambisi maring bondo. Wawa jo ambisi nu ambisius sebuah ambisi. Wawa utai khirsu kutola buse golek suci-suci bisti adin ing dalam kelawan nemen-nemen iki iso bating dalam ngenani sek ngoyo. Pokok harus dapat. Makanya arif nafsaka alif takbir rausah kowe melok ngatur sama koma biwa yuka latakum bihi nafsaka kalau ada yang ngatur rausah kowe melok ngatur tapi wa intama yuzamu al at-takbir gitu at-takbir sing yusgilu at-ta'ata. Kalau tidak yusyiru wa yuwaswisu ta'ah labak safi karena fa'inna takbir nisful ma'isa separuh ni ma'isa. Lalu prakteknya piye khalid yadek wallah yunzilu rizqa yang penting kue usaha gerak no tanganmu Allah akan menurunkan rezeki sekolah ini ya. Rezeki itu bukan dari pekerjaan, tapi bukan dari gerakan tanganmu, tapi gerakan tangan merupakan kewajiban bagi wong sing diwajibno, gak watawakal, watawakal rapopo. Karena niku Gusti Allah dawuh dateng Dewi Maryam mari kula hamil nyidam kurma terus. Wa huzi ilaiki bijir inna khlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Gusti Allah bisa memberi kurma teles langsung. Wong ketika ada di mihrab selalu mendapatkan buah-buahan dari surga sampai Nabi Zakaria teko ana lagi hala itu kok ini, kok lamin ini menyaintilah cari Gusti Allah. Tapi ketika minta tidak dikasih oleh Allah cuma diperintah no huzi ilaiki bijin indahlah wit kurma iku obah-obah yang mongko dalam keadaan hamil wong lemah bisa wedok mongko obah no wit kurma bisa kelopo puyo iso obah gak akan obah tapi ora usah kuwi teko iso obah obah no tu sakit alaiki rutoban jani lek obah no moko akan bertebaran jatuh piro piro kurma teles lungo teko sing dikongkon diperintah no padahal Gusti Allah langsung bisa ngekeki dene iki lho kongkon usaha ketika Nabi Musa sakit gigi matur nang Gusti kon golek suket padahal langsung diwarasno kan yo iso dan kenyataannya suket ora iso manasno. Kenapa? Karena ketika sembuh terus ketika sakit lagi ngambil suket tadi ditambah ora waras jadi suket ora iso manasno sing manasno Gusti Allah. Nah tadi kan ngambil suket hanya sabab sing manasno duduk suket ngono lho.
Lani sing marak no lorok duduk corona. Sing marak no mati duduk virus corona. Sing maras no duduk dokter. Tapi yo tetep usaha. Usaha pun. Ah. Al-Khirsu Bikasril Kha Wafil Komus Al-Khirsu Bikasril Kha Iku Al-Khos'u Apa ya Khos'u Niku istilahnya Drembo Drembo Niku nyanyi Wawaw Tai Khos'u Iku Antak Hudayan Tau Ngalap Sura Nasibaka Watat Maafi Nasbi Bukairika bagianmu kok cukup sih ngarep-ngarep ini ya tek wong liya ini ya tekku tekku tekmu tek aku ini ku jenenge khosun cara bahasa Jawa apa ini derbo wo-wo heh lek wong Blitar wo-wo lek wong Malang derbo. Ah, wal istihanatu lan rimehaken al istighfar kudu sing rimehaken bima lan perkara agama kang ngagungaken sapa Allah. Perkara sing diagungno Allah diremehno. Ah. Guru salat ya apa? Ngene. Buat tasyhiru lan nginong-nino bima maring perkara agama kang ngagungaken sapa Allah minto atin nyatane to atuh masyad. Masyad ngene ayo mulane kok dosa. Tepuk di maksud aku yang ingin dilepuk non rokok ya gitu wawaw tei maksud aku khilafu to'a bedan to'a jadi gak pas lek maksud aku di balik di kai khilafu to'a sadiari to'a berarti setiap gua gak to'a aku maksud padahal enek, berarti gak ada yang ketiga tidak gak enek, barangku gak to'at, gak maksiat para bubuaknya turu itu yora to'at ngurah korona tujuan nono ibadah dan yora mak siap eh ah geniku tarkul fi tarku tarkul makmur atau fi'lul manhi nah iku jenenge maksiat didut to'ah bukan khilafu to'ah tapi didut to'ah Al-Qur'anin ngagungaken aku ngremehaken Qur'an au ilmin syar'iyyin au jangatin au narin utawa ngremehaken maring swarga balah surga isa ora kepengin aku neraka ora wedi aku niku enek wis lenang neraka penak nang neraka le campur artis-artis wis lenang neraka campur wong ayu-ayu dah kita dikira dikumpul ada sidi jagongan kayak di penjara